Seorang penghantar makanan didenda RM50,000 oleh Mahkamah Seksyen selepas mengaku bersalah menghina Islam menerusi satu rakaman video di saluran YouTube miliknya pada Sabtu lepas. Hakim Ahmad Rizki Abdul Jalil menjatuhkan hukuman itu terhadap Muhammad Nur Muzin Muhammad Razali. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh menjalani hukuman penjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Hakim Ahmad Rizki menasihati tertuduh supaya insaf dan bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukan. Berdasarkan kertas pertuduhan, Muhammad Nur Muzi didakwa secara sedar membuat dan memulakan hantaran komunikasi bersifat jelik menerusi perkhidmatan aplikasi YouTube dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain yang telah dilihat pada pukul 11.15 malam di hadapan sebuah stesen minyak di Cyberjaya 16 Julai lalu. Mm-hmm.